perusahaan mendorong Kabupaten Selayar untuk lebih maju. Dari pembicaraan-pembicaraan kami sebelumnya, itu ada dua hal menurut kami yang potensial di Selayar kita kembangkan. Itu adalah pariwisata dan agroindustri, terutama perikanan laut ya, kelautan. Dan memang di sana sudah ada cikal bakalnya. Jadi kemarin itu dari perencanaan kawasan industri perikanan, pariwisata, kita mau jalan dulu, terutama yang di Pasigusu. Yeah. Itu di Pasigusu, potensinya. Dan itu orang Jakarta di Memphis yang tertarik sekali. Jadi sekarang ini intensif itu Kementerian Kemenvitasi dan kita, itu sudah 3 kali kami webinar, sudah kami ketemu, rapat sama-sama untuk mengembangkan ini. Dan itu disupport. Malah terakhir ada permintaan Kementerian Investasi bahwa kalau bisa Selayar itu pikirannya sederhana. Dengan merangkai itu, ya kereta malah diminta. Dan katanya teman-teman di Jakarta, kalau itu ada perdanya, dijamin sudah ada investornya mau masuk. Membuat kereta dari ujung Selayar ke ujung. Selayar menurut pikiran saya itu tahu daripada mobil semua penuh nanti di mana mau jalan tuh. Yeah. Nah, jadi kereta itu dia sudah gambar di mana-mana teman-teman investasi dari diskusi kami itu, dan itu rupanya oleh bupati dan wakil bupati itu sangat direspon. Jadi sudah mereka itu sudah 2 kali ke Jakarta konsultasi. Nah, nanti ini rencana akhir Februari atau ya akhir Februari mau launching dulu, kita panggil orang Jakarta ya, beberapa perwakilan kementerian, kami juga di sini akan ke Selayar untuk lihat lagi itu, memperbaiki, kemudian setelah itu kita mau launching. Itu investornya dari mana Pak Kadis? Saya dari luar. Teman-teman di Jakarta sudah janji bahwa makanya kemarin hasil memperbaiki data-datanya apa segala, dan diminta kalau bisa ada perdanya. Oh. Perdanya untuk menjamin investor yang mau masuk.